Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladhi an'ama 'alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul ardhina was samawati al'ula. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh Nabiyul Mustafa. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina wa maulana Muhammadin Nuril Huda wa Syamsud Duha wa Badrid Duja wa 'ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wan naqa wan naja. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amma ba'd. Janabal kurama, masyayikhanal a'izza, para alim, para cerdik pandai, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, segenap pengurus jamiah Nahdlatul Ulama, mulai tingkat cabang, majelis, wakil cabang, ranting-ranting, berikut kelembagaan dan banom-banomnya, para sesepuh yang kita ta'zimi, kita suwuni pangestu dan doa. Sadatuz zu'ama, pejabat pemerintah baik sipil, TNI maupun Polri, Pak Sekda, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil atau yang mewakili, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, para tamu undangan, semuanya yang kita hormati, rekan-rekan panitia, sahabat-sahabat dari gerakan pemuda Ansor, juga pemuda Muhammadiyah, adik-adik dari Pagar Nusa, dari Tapak Suci, Gazmi, spesial sahabat-sahabat Banser yang kita cintai, yang kita banggakan, juga dari ormas-ormas yang lain yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu, semuanya yang kita sayangi, yang kita cintai. Hadirin hadirat, bapak ibu seluruh jamaah, terutama yang hadir secara langsung di majelis ini, semuanya saya doakan mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah, maunah, maghfirah, rahmat, barokah dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Barokahnya mudah-mudahan semuanya dikaruniai panjang umurnya fi taatillah. Dikaruniai sakinah keluarganya, dikaruniai solih-solihah putri-putrinya, juga putra-putranya, dikaruniai lancar usahanya, dikaruniai mantep Islamnya, dikaruniai kuat imannya, dikaruniai bagus dan mulia akhlaknya, dikaruniai istiqomah ibadahnya. Yang masih muda, yang jomblo-jomblo, mudah-mudahan segera ketemu jodoh terbaiknya. Yang sudah tua, yang sepuh-sepuh, mudah-mudahan cepet sopo ngomong matinya, cepet taubatnya. Malam ini
kita mensyukuri keberadaan keluarga transmigrasi ke-42. Betul nggih? Di desa Meriki. Angel kok. Pasir Utama dan sekitarnya. Sekaligus kita menghormat peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ada yang mikir ini bulan Rabiul Awal sudah lewat. Sasi mulut wis kliwat. Kok lagek mulutan? Pertama, menyesuaikan jadwale Anwar Zahid. Yang kedua, memperingati Maulid Nabi itu enggak harus di bulan Rabiul Awal. Merengeti Maulid Nabi niku mboten kedah ten sasi mulut. Kapan pun sae. Bahkan sebaiknya mengadakan acara peringatan Maulid Nabi itu setiap hari. Jadi penceramah-penceramah itu laris akhirnya. Sesering mungkin, sesering-seringnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi, agar kita diingatkan kembali, terus diingatkan kepada sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah, perilaku hidup Rasulullah yang merupakan cermin agung kita, yang merupakan uswatun hasanah dalam kehidupan kita, untuk kita contoh, kita teladani, agar kita menjadi manusia-manusia yang baik dan benar serta diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus sesering-seringnya kita mengadakan peringatan Maulid Nabi? Kita membaca, mempelajari, mengkaji, mentelaah perilaku-perilaku hidup Nabi. Sebab jarak antara kita dengan Rasulullah itu sangat jauh. Hampir 15 abad, hampir 1500 tahun jarak antara kita dengan Rasulullah. Padahal kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah. Sementara kita tidak ngonangi. Apa ya tidak ngonangi itu ya? Tidak memenangi. Tidak menangi Kanjeng Nabi. Terus nyontohnya gimana? Cara menteladaninya bagaimana? Orang kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi, kita enggak pernah ketemu Nabi, kita enggak hidup sezaman dengan Nabi, betul? Contoh sederhana. Kalau Nabi bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian seperti kalian melihat aku mengerjakan salat. Ini perintah Nabi. Kita diperintah salat seperti kita melihat Rasulullah mengerjakan salat. Kalau diterapkan, enggak ada orang yang bisa salat kecuali orang-orang yang pernah melihat Rasulullah mengerjakan salat. Lah warga Pasir Utama ini ya enggak ada yang bisa sholat. Wong enggak ada yang pernah melihat Rasulullah mengerjakan sholat. Tapi nyatanya warga Pasir Utama sini semuanya mengerjakan sholat. Betul? Kecuali yang tidak. Coba saya tanya. Di sini sholat subuh masih 2 rakaat. Oh iya. Masih nggih. Terus sholat duhur kabarnya gimana akhir-akhir ini? Masih 4 rakaat. Mbok menawa apa-apa larang terus
disudo rokaate. Anda mengerjakan sholat subuh 2 rokaat, sholat duhur 4 rokaat, itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Kapan ketemunya, kapan melihatnya, enggak pernah. Mencontoh dari Al-Quran, dalam Quran juz berapa, surat apa, ayat berapa yang menjelaskan kalau subuh 2 rokaat, duhur 4 rokaat, maghrib 3 rokaat, enggak ada. Tapi nyatanya umat Islam seluruh dunia, halo, kalau mengerjakan sholat maktubah jumlah rokaatnya sama. Terus mencontoh siapa? Ya mencontoh Rasulullah, cuma enggak secara langsung. Ada yang menjadi wasilah lantaran ilmunya Rasulullah sampai ke Indonesia, termasuk pasir utama. Siapa? Ya para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Saya sering ibaratkan ilmu itu umpama air, Allah itu sumbernya, Rasulullah adalah pompa airnya, sedangkan para ulama, guru-guru ngaji itu pipa-pipanya, pralon-pralone, pipa, pralon itu kelihatannya gelimbang-gelimbung, padahal itu kerja nganter air. Maka siapa yang meremehkan pipa, meremehkan pralon, alamat gak kebagian air. Rasulullah itu di Makkah, di Madinah, tapi ilmunya kok bisa sampai pasir utama, bisa sampai rokan hulu. Siapa yang mengantarkan? Ya pralon-pralon itu tadi, para ulama, para kiai, guru-guru ngaji. Maka kalau ingin agama Islam tetap eksis, kalau ingin Islam tetap kuat, tetap syiar, kalau ingin anak keturunan kita kenal Islam dengan baik, para ulama, para kiai, ustadz-ustadzah, guru-guru ngaji harus dimuliakan, dihormati, dirawat, dirumat. Saiki guru-guru ngaji ku ora patek dirumat, dituturi tok. Guru-guru ngaji ki cuma dituturi, sabar Pak Ustad, anak-anak kene nakal, nggih. Sing ikhlas Pak Ustad, nggih. Dituturi tok, tapi gak diopeni, gak dibayari. Makanya rata-rata guru-guru ngaji kuru-kuru sampai kopi ae lobok. Gila diterus-terus nondase iso kempes. Lo kalau enggak percaya, bangun masjid segede-gedenya, bikin masjid yang gede, luas, lebar, megah, mewah, indah, tapi guru-guru ngaji jangan dirawat. Guru-guru ngaji aja diopeni, sepi mesti masjide. Nggih napa nggih? Iya, saiki iku akeh wong bangun masjid kegeden, masjidnya gak wedi, tapi sing jamaah sak sof lho gak penuh, akhirnya lodok masjidnya. Padahal apa-apa nek lodok iku ora penak, penak sing ngepres-ngepres ngono, sing guyune kok orang genah. Ayo mas, sampean nganggo kopiah lodok penak apa ora? Nganggo sandal lodok penak apa ora? Ora penak kok. Ibu-ibu sampean nganggo BH lodok mbrosot kok. Penak sing ngepres-ngepres. Masjid iki apik sing ngepres. Makanya daripada masjid jamaahnya enggak banyak, satu shof satu baris saja enggak penuh, bikin masjid enggak usah gede-gede menghabiskan biaya. Ya gawian dawa jelantir nak wis. Lah itu kalau pengen masjid tetap makmur, kalau kepengen Islam tetap syiar, tetap kuat, generasi mendatang, anak keturunan kita kenal agama dengan baik, kuat imannya, bagus akhlaknya, guru-guru ngaji kudu dirumat. Halo. Sampeyan kenal agama teko sapa lek gak teko guru ngaji? Nggih napa nggih? Sampeyan ngerti najis suci teko sapa? Guru ngaji.
Maaf, sampean kenal halal haram, tahu ini halal ini haram, siapa yang ngajari? Jawab tuh sayang, guru ngaji. Sampean bisa wudhu, bisa sholat, siapa yang ngajari? Guru ngaji. Sekarang sampean baca Quran lancar, ingat dulu yang ngajari siapa? Guru ngaji. Mbok pikir sampean niso maca Quran, sampean niso sholat, sampean niso ngelakoni poso bener, iku pinter-pintermu dhewe, alim-alimmu dhewe, jaduk-jadukmu dhewe. Kaget ya wes kok. Aku nek urung ngombe kopi yang ini iki kudu nesu ae modele. Ngsuguhane trimo ngene-ngene iki engko sampe rampung nesu terus iki. Pokok anggar gak diombeni kopi, nesu mesti. Loh, dulu sampean menghafal huruf hijaiyah, masih ingat toh? Alif ba ta sa jim ha kha dandang rusak dal dal ra za sin syin sad dad ta da ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya, masih ingat kan? Terus ija-ijaan alif fathah alif kasrah i alif dhammah u ba fathah ba ba kasrah bi ba dhammah bu kaf fathah ka kaf kasrah ki kaf dhammah ku mim fathah ma ta fathah ta mim dhammah mu. Matur suwun, aku lagi iki lho ngaji di matak-matakno. Matur suwun, matamu dhewe. Alif ya sukun fathah ai lam fa sukun fathah laf ya dhammah yu. I love you too. I love you. Jujur sebenarnya saya enggak nyangka kalau jamaahnya segini banyak di tempat yang seperti ini, tengah alas. Betul, malam ini memang yang saya hadapi adalah orang-orang hutan, tapi nggak apa-apa, orang hutannya cantik-cantik kok. Terus Anwar Zahid itu udah lama banget, sekitar tahun 2012-2013an Sabah daerah sini. Mulai dulu HP masih jadul, zaman kul huwaili sawan. Kirain masyarakat sini udah bosen sama Anwar Zahid, apalagi sekarang kan banyak gus-gus baru, ustad-ustad baru. Ternyata enggak, ternyata kamu masih tetap setia sama aku. Makasih semuanya. Kirain kamu udah berpaling ke lain hati, ternyata enggak. Sekali lagi I love you semuanya, I love you. Alah mah sing bales tuwek. Sing nom ae tuwek-tuwek melu ngene. Sing tuwek nyoh tak balekno. Allah ya Karim. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, maka perlu lagi bagi kita untuk mengingat-mengingat dan terus mengingat bagaimana perjalanan hidup dan perilaku hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita contoh dan kita teladani. Ibu bapak, para jamaah yang saya hormati rahimakumullah, Rasulullah diutus itu sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan. Kanjeng Nabi itu contoh tulodo sing apik kanggone kula sampean. Nah, karena kita udah tidak hidup sezaman dengan Rasulullah, gak menangi Kanjeng Nabi, kita dibimbing oleh para kiai, para ulama agar bisa mencontoh Rasulullah dengan benar. Maka dikatakan
al ulama warasatul ambiya. Para ulama itu adalah pewaris dari para nabi. Apa yang diwarisi? Halo, tolong konsentrasi, kita ngajinya nggak lama-lama kok. Oh, lama nggak apa-apa. Oke, siapa takut? Tapi masih belum konsentrasi kayaknya. Saya perhatikan bapak-bapak dan mas-masnya masih banyak yang bengong. Seakan-akan nggak percaya kalau yang dilihatnya adalah Anwar Zahid. Terlebih ibu-ibu dan mbak-mbaknya masih banyak yang terpesona memandang saya. Malah ono sing ngrasani kok gebian kok ora ngono to rupane. Eling aku. Pokoknya enek sing ngomong ngono. Wonge gawe kudung warnane abu-abu. Halo. Halo. Yang diwaris yang jelas bukan harta, bukan kekayaan. Nabi menyatakan nahnu ma'asyiral anbiya la nurasu ma taraknahu sedekah. Kayak kok mantuk-mantuk ngerti artine to. Ora ngerti artine ngene ngene, malah bingung ke aku. Kami para nabi ngantuk kok matane melorok. Kami para nabi tidak mewariskan harta, tidak mewariskan kekayaan. Terus apa yang diwarisi oleh para ulama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah peranan-peranannya. Makanya Allah mengutus nabi itu sebagai basyarun, sebagai manusia bareng. Pokoknya sing gak melu muni bukan manusia. Kabaleni, Allah mengutus nabi itu sebagai basyarun, manusia bareng. Nah, agar mudah dicontoh oleh kita manusia. Andaikan Allah mengutus nabi itu dari jenis malaikat, kita kesulitan mau nyontohnya. Gimana manusia kok mencontoh malaikat? Kangelan nek nyontoh. Lek padha menungsone kan nyambung, cocok. Kayak sholat berjamaah, makmumnya manusia, imamnya juga manusia. Misalnya warga Pasir Utama sholat jamaah isya, imamnya malaikat Jibril. Katok sama rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali. Rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Ngeblak kabeh. Lah kalau malaikat kan enggak ada capek. Malaikat itu enggak tahu kesel, enggak tahu pegel. Masa ono malaikat pegelen? Mas, sampean tahu petuk malaikat Mikael pijet. Kayak ngaji ini. Jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia. Enak nyambung. Coba misalnya ini yang ceramah malaikat Izrail, bubar. Halo. Nah, manusia itu makhluk sosial, human sociali, saling membutuhkan, gak bisa hidup tanpa pihak lain. Sehingga dunia ini dibikin lestari oleh Allah, harus ada keseimbangan. Sehingga manusia saling membutuhkan. Karenanya kita enggak boleh merasa paling penting, kita enggak boleh merasa lebih baik daripada orang lain. Manusia dibikin, maaf, ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya alam ini terjadi keseimbangan. Misalnya ya, manusia seluruh dunia ini kaya semua. Wong sak donya iki kok sugih kabeh. Kukut wis sak donyane. Ngerti kukut apa ora? Ya Allah, apa maneh umpamane wong sak donya kok melarat kabeh. Kaya sebelah kono kae.
wis kiamat dunia ini. Makanya ada yang kaya, ada yang miskin. Ini supaya terjadi hubungan timbal balik. Yang miskin bekerja ke yang kaya gaji yang miskin. Maka orang kaya enggak boleh merasa lebih penting, enggak boleh merasa lebih baik. Disebut kaya itu karena ada yang miskin. Coba wong sugih umpama gak ana wong melarat, kon usung-usung dhewe. Ndodos dhewe. Nyonyor. Ayo kon ndodos dhewe, kon bangkel dhewe. Sama orang miskin kalau enggak ada orang kaya nyari nafkahnya susah, padha melarate. Paham mboten? Maka ada warga, ada kepala desa, sama-sama penting. Warga kalau enggak ada kepala desanya ibarat kereta enggak ada lokomotifnya. Sepur enggak ono ndase, enggak mlaku. Apalagi kepala desa enggak ada warganya. Makanya jadi kepala desa juga enggak boleh merasa paling penting. Paham? Paham? Ada yang pinter, ada yang bodoh. Yang pinter jadi guru, yang bodoh jadi murid. Maka guru enggak boleh membodoh-bodohkan murid. Guru ki ra entuk goblok-goblokne murite. Duwe murid diulang kok angel, oh bocah goblok. Jare murite, "Pak, nek aku ora goblok sampean ora dadi guru." Sampean dadi guru entuk bayaran iki mergo aku goblok iki lho, Pak. Umpama aku pinter, gurune aku, Pak, dudu sampean. Kayak ini lho, jamaah semuanya penting. Di sini enggak ada yang enggak penting. Semuanya penting. Enggak ada yang enggak penting. Semua penting. Saya insya Allah ya penting. Jamaah semua penting. Ada kiai ceramah merasa paling penting. Coba ditinggal bubar jamaahnya. Ceramah dewe bengok-bengok, gendeng. Maka siapa yang menyelamatkan kiai dari kegendengan? Jamaah. Mergono jenengan-jenengan aku waras. Kebayang enggak misalnya aku ceramah dhewe ning kene bengok-bengok. Diborgol karo polisi wisan. Allahumma sholli ala Muhammad. Maaf. Suami penting, istri juga penting, sama-sama penting. Wong lanang penting, wong wedok ya penting. Aja rumangsa paling penting. Bapak jangan mentang-mentang sebagai kepala keluarga. Dalil ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang cari nafkah aku, yang cari duit aku, yang ngasih belanja aku, pimpinan keluarga aku. Terus merasa paling penting. Sak penting-pentinge wong lanang. Gak direken karo wong wedok. Kaku, Bro. Wis kadung kaku ngono ku piye ndek? Petok apa-apa kaya cuklek kabeh. Wong sing iso nglemesno ya mek kono kuwi. Wong lanang rumangsa paling penting gak gelem apik karo wong wedok, gak direken bingung sampean. Mumet ta. Sing wedok nyantai guyu-guyu anake diomongi. Deloken le bapakmu mumet ae deloken. Alate tak singgahno. Istri penting, Bu, tapi jangan merasa paling penting. Aku yang masak, aku yang ngerawat anak. Wis to, Bro, pun gampang pun nggih. Wis tak kokope engko. Pun matur suwun nggih. Top. Ibu juga gitu, enggak boleh merasa paling penting. Aku yang ngerawat anak. Aku yang ngerawat rumah. Aku yang masak. Sak penting-pentinge wong wedok. Gak digatekno wong lanang. Ya sida, oh ngap-angop sampean. Terus mbok apakno lek iso ngap-angop, mbok kebuti ae. Nah. Allah mengutus nabi itu dari jenis manusia. Makane, Bu, Rasulullah itu ya makan, ya minum, ya lapar, ya haus. Rasulullah ya tidur, memang manusia. Rasulullah ya
ya nikah, ya punya istri, punya anak, ya sehat, ya pernah sakit. Emang manusia. Rasulullah kalau enggak punya duit ya utang. Jadi warga Pasir Utama yang hutangnya banyak, jangan khawatir enggak diakui jadi umat Kanjeng Nabi. Meskipun utang mokeh, panggah diakoni jadi umat Kanjeng Nabi. Cuma senengan mutang. Halo? Dilanjut? Udah, kalau minta dilanjut konsentrasi dong. Bu. Dan klimaks dari kemanusiaan Rasulullah, cita rasa sebagai manusia adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul. Tidaklah Muhammad itu kecuali utusan, bukan Tuhan. Afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Apakah jika misalnya Muhammad mati atau terbunuh, kalian kembali menjadi kafir? Coba perhatikan. Apakah jika misalnya Muhammad mati atau terbunuh? Berarti Nabi bisa mati. Iya, semua Nabi mati. Malah Nabi Zakaria matinya digergaji. Nabi Yahya matinya digantung. Semua Nabi juga mati. Kecuali riwayat yang menyebutkan ada 4 nabi yang sampai sekarang masih hidup ila yaumil qiyamah. 1, Nabi Khidir. Itu dikasih tugas menjaga keamanan laut. Kepala staf angkatan laut itu Nabi Khidir. 2, Nabi Elias. Itu dikasih tugas menjaga keamanan darat. Berarti Nabi Elias itu kepala staf angkatan darat. 3, Nabi Isa, tempatnya di langit, diangkat sama Allah, tinggal di langit, itu kepala staf angkatan udara. 4, Nabi Idris. Ini ketika pengen tahu rasanya mati, minta ketemu malaikat Izrail, dicabut nyawanya, diajak keliling neraka, semaput berkali-kali. Kemudian diajak keliling ke surga, kerasan enggak mau pulang. Sekarang Nabi Idris dikasih tugas menjahit pakaian ahli surga. Jadi Nabi Idris sih gak nganggur neng swarga. Dikei penggawean sampe Gusti Allah. Dikongkon jahit pakaiane penduduk swarga. Nggonku wis dadi. Lek nggonmu bahane sik durung enek sikan. Lagek kulaan. Selain itu semuanya juga mati. Au kutila, atau terbunuh. Artinya apa? Enggak ada jaminan kalau Rasulullah kebal senjata. Tidak ada garansi kalau Nabi Muhammad kebal senjata. Sehingga Rasulullah ketika perang ngatur taktik, ngatur strategi. Kalau perang Rasulullah pakai baju besi, enggak ada jaminan kebal senjata. Rasulullah ketika terkena senjata terluka, berdarah. Dakwah ke Thaif dilempari batu sama orang-orang kafir, terluka pelipis kening Rasulullah, bahkan gigi Rasulullah pecah, berdarah-darah. Maka nilai ana wong Pasir Utama kena antem watu tayeng bendol getien, jelas itu umat Kanjeng Nabi. Saiki lek ana wong Pasir Utama kene antem watu sak kepel teyeng, malah watune sing pecah, wonge guyu, iki umate limbat. Gitu lho. Makane sampean kok nang ngene, oh kiai kok gak sakti. Lho jangankan kiai, nabi aja dibikin seperti itu sama Allah. Lain lagi ketika mukjizat ditampilkan, beda urusannya. Coba pikir,
Sayyidina Umar kurang sakti apa? Sakti luar biasa, gagah berani, sakti. Jangankan manusia, setan aja loh takut. Mana setannya tadi? Oh itu ketawa itu orangnya. Setan aja takut sama Sayyidina Umar. Matinya kena tusuk. Lu berarti enggak kebal senjata. Emang dibikin gitu sama Allah. Sayyidina Utsman matinya penggal lehernya putus ketika baca Quran. Sayyidina Ali sama, matinya juga kena tusuk. Coba. Kok meneng ya? Woi. Ya wis. Nah, karena cita rasa Nabi sebagai manusia itu, maka Islam bisa sampai ke sini. Nabi mudah dicontoh, sehingga Islam bisa sampai ke Jawa, ke Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, menyebar ke seluruh dunia sampai tok pasir utama. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba maaf ya, maaf ya. Saya perhatikan yang datang ini warga pasir utara dan sekitarnya. Iya pasir utama, iya. Iya. Ngono. Sampean-sampean ki mambu Arab ya ora. Arab mambu ya ora. Bukan yo gak mambu Arab, yo gak Arab mambu. Tapi mendengar bahasa Arab kok gak aneh. Mendengar orang berdoa pakai bahasa Arab gak ngerasa aneh. Gak heran. Coba ada orang berdoa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana, amin. Padahal gak ngerti artinya. Tahassan nabi dil izzati wal jabarut wa antasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut, amin. Padahal yo gak paham karepe. Cuma lek ana wong donga nang kesuwen yo dirasani ngono ae. Wong saiki usum kok kiai arep dongae dijawil, aja suwe-suwe iki. Ten mriki nggih ampun ngoten. Allah. Hoi. Hoi. Coba Anda mendengar azan yang bahasa Arab, ya enggak heran, enggak aneh di telinga. Allahu akbar. Allahu akbar. Enggak aneh. Muka penak ya gak laris lambemu. Gak aneh kok. Lho justru misalnya Anda mendengar azan kok cara Jawa, ya malah gregeten. Gusti Allah menika ageng, Gusti Allah menika ageng. Ya iso-iso sepikire masjidmu dibentongi watu wong. Anda mendengar Al-Qur'an dibacakan enggak heran itu bahasa Arab. Jadi ingat saya. Saya itu pernah diundang ceramah acara halal bihalal yang ngundang komunitas penyanyi kafe. Oh, mantap. Ya mantap lah. Oh, sekitar berapa ya? 400-an orang. Itu tempatnya ae nang night club. Klub malam lho, Bu. Itu bahasa Arabnya Nurul Zalam. Kan nur cahaya, zalam peteng. Dadi biar pet, biar pet. Ngelumpuk nang kono. Nek penyanyi yang laki ya biasa pakaiannya. Bareng sing wedok, Bu. Pakaiannya melefet, melefet. Ngafret, ngafret. Molek, molek. Montok, montok. Mentek, mentek. Ini bahasa Inggrisnya the pating pecotot. Nang mulus mulus roke Bu cowekak cekak sakilan ngene rok yang atas terlalu ke bawah, yang bawah terlalu ke atas. Masya Allah lah kula niki nek roh ngono kuwi to yo yo piye cah mikir ya Allah iki musibah apa barokah disawang ki dosa ora disawang ki kok yo. Sampean lho ya sing ngomong.
Tapi wong aku wis kadung dipanggil kiai di tempat seperti itu yo zikir tok aku. Yo kadang astagfirullah, kadang alhamdulillah. Lah roket cuwek cekak Mas. Lungguh tumpang pupunge. Ngene. Roket separone pupuy. Munggah sithik Sidratul Muntaha. Ya Allah. Akhirnya acara ya. Nyanyi telung lagu. Pembukaan, nyanyi meneh telung lagu. Terus qiraah. Ono qiraah ngundang bocah diniyah. Nyanyi meneh telung lagu sambutan. Nyanyi meneh telung lagu saya ceramah. Dah selesai ceramah turun. Dideketi sama panitia. Pak Ustaz, tolong dipimpin doanya sekalian. Nah, saya ngomong, ya maaf ya saya kalau doa pakai bahasa Arab. Enggak apa-apa Pak Ustaz. Aku ndonga bahasa Arab. Kira-kira penyanyi-penyanyi itu paham apa enggak? Belas orang ngerti kok. Tapi aku malah seneng dekne ra paham. Kok umpama paham, ngamuk mesti. Wong aku ndonga bahasa Arab gawe dhewe karanganku dhewe. Iki umpama cara jawane ngene lha aku ndonga, ya Allah Gusti, kula nyuwun dateng panjenengan Gusti, penyanyi-penyanyi wedok niku panjenengan paringi rok sing landung Gusti. Mangke lempun gadah rok landung kok mboten purun damel Gusti, kula nyuwun estu dateng panjenengan, jenengan damel sedaya bokonge gudiken Gusti. Ngono ku yo amin, amin ngono jajal. Ya Allah. Ibu bapak para jemaah. Nah, Rasulullah dalam memberikan teladan itu menyeluruh sampai qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah menempati hierarki kedua pijakan hukum umat Islam seluruh dunia setelah Al-Qur'an. Umat Islam itu melakukan apapun rujukannya pasti Kanjeng Nabi. Coba maaf warga sini kalau sholat subuh pakai kunut apa enggak? Pakai kunut apa enggak? Ya sama, saya juga pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabnya ya karena Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut, makanya kita subuhnya pakai kunut. Ada saudara kita umat Islam yang sholat subuhnya enggak pakai kunut. Kalau ditanya kok sholat subuhnya enggak pakai kunut, jawabannya juga Rasulullah sholat subuhnya enggak pakai kunut. Jadi dua-duanya sama-sama Rasulullah rujukannya. Makanya dulu sempat ribut, yang satu harus kunut, satunya enggak usah kunut, sing NU kudu kunut, sing Muhammadiyah ora usah kunut. Dulu, sekarang alhamdulillah gak ribut, padha gak subuh yo. Lah apanya yang mau diributkan itu loh. Kalau bulan Ramadan penjenengan sholat tarawihnya 8 rakaat apa 20 rakaat? 20, saya juga 20 rakaat. Ada saudara kita yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Ini kalau ditanya, "Loh, kamu sholat tarawih kok 20 rakaat?" Iya, karena Rasulullah sholat tarawihnya 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih. Ya qiyamul lail, sholat malam di bulan Ramadan. Saksinya Abu Bakar, Umar pernah menjadi makmumnya Rasulullah 20 rakaat kalau sholat malam di bulan Ramadan. Buktinya Abu Bakar, Umar melanjutkan setelah Rasulullah wafat 20 rakaat. Gak ada orang yang lebih dekat kepada Rasulullah daripada Abu Bakar, Umar. Tahu kalau Rasulullah sholat malamnya 20 rakaat, maka aku nyontoh itu. Loh ngono. Saudara kita ada yang sholat tarawihnya 8 rakaat. Kalau ditanya, kok 8 rakaat tarawihnya? Ya, Rasulullah itu baik di dalam maupun di luar Ramadan istiqomah. Sholat malamnya enggak pernah lebih dari 8 rakaat. Sama-sama Rasulullah. Paham? Paham? Saya pernah diundang ngaji Nuzulul Quran di Bank Indonesia. Sekalian disuruh jadi imam sholat tarawih. Tuh, jadi buka bersama, terus ramah tamah,
Habis itu Isya plus Tarawih. Panitianya ngomong, Pak Ustadz, mohon maaf ya, kita di sini Tarawihnya pakai 8 rakaat. Aku yang jawab, oke, siapa takut? Lendekne kan ngerti, ini aku neng pondok kulino walu. Kulino rong puluh, maaf. Halo. Dia ngomongnya, ini kita di sini sholat tarawihnya pakai 8 rakaat. Oke, nggak apa-apa. Padahal dia tahu kayaknya saya sholat tarawihnya 20 rakaat. Dia ngomong, nggak apa-apa Pak Ustadz ya. Nggak apa-apa. Ini kan bulan Ramadan, musim diskon. Wolong rakaat. Lah nek nyampe rumah tak tambahi dhewe. Jangkepi dadi 20, gak kaya sampean. Ngakune NU traweh 20, budal nyang masjid kari, traweh cuma 6 rakaat yo gak ditambahi. Kuwi manut imam sapa sampean? Halo. Mbok paham mbok enggak? Jamaah sekalian, Rasulullah itu mudah dicontoh karena cita rasa kemanusiaannya betul-betul ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang dicontoh. Beda karo Nabi Isa misalnya. Nabi Isa itu susah dicontohnya. Karena sifat basyariahnya, cita rasa sebagai manusianya enggak begitu nampak. Angel dicontoh. Nah, ini. Kita ini kan disebut ummatan wasaton, umat pertengahan. Umat Muhammad kita ini umat pertengahan. Kita hidup di antara dua ekstremisme. Alah gak ngerti bahasa ngene iki. Angel. Tukang dodos diomongi ngene. Bukan. Ya izin, saya bukan akhir-akhir ini sering ngaji di kalangan akademis, sehingga saya terbiasa pakai bahasa akademis. Lupa kalau malam ini yang saya hadapi bukan kalangan akademis tapi kalangan jemburis. Kita hidup di tengah-tengah antara ekstremisme Yahudi dan Nasrani, tengah-tengah antara ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Kita itu tengah-tengahnya. Contoh ya, contoh Bapak Ibu, masalah nikah. Kalau umatnya Nabi Isa seumur hidup nikah hanya boleh satu kali, sampai mati enggak boleh nikah lagi. Ini Nabi Isa. Jadi ada laki perempuan pagi nikah, malam perempuan mati, ini si laki wajib menduda seumur hidup, enggak boleh nikah lagi. Ya mbah dicepet-cepet ke lawang apa piye kok. Bingung iki, tak ngadeg aku penting iki. Laki perempuan pagi nikah, sore yang laki mati, ini si perempuan wajib menjanda seumur hidup, enggak boleh nikah lagi. Ini Nabi Isa. Tapi kalau umatnya Nabi Musa, soal nikah, semampunya sekuatnya. Sak mampune sak kuate. Kuat 5, rabi 5. Kuat 10, rabi 10. Kuat 100, rabi 100. Bapak sampean enggak usah mikir rabi 100. Wong bojomu sitok ya sudar kabeh ngono kok. Mlakumu saya kok mikir rabi 100. Ini kalau umatnya Nabi Musa. Halo. Jadi kalau Nabi Isa ekstrimnya seumur hidup cuma boleh satu, kalau Nabi Isa sak kuate piro-piro. Nah, kita tengah-tengah. Boleh satu, boleh lebih dari satu, tapi paling banyak 4. Loh, kan tengah-tengah toh. Mbok gak dirungokno kok. Lagi zaman Nabi Isa sowan ning daleme kiai, itu haram gowo-gowo, gak entuk gowo apa-apa. Gak boleh bawa gula, kopi, gak boleh bawa parsel buah-buahan, gak entuk ngamplopi kiai. Iki aku gak setuju blas. Mangkane kiai zaman Nabi Isa miskin-miskin semua. Kiai zaman Nabi Isa melarat. Oh, gak tahu oleh sowanan, gak tahu oleh amplopan,
Haram sowan kiai gak entuk nggawa gula, gak entuk nggawa kopi, gak entuk nggawa buah, gak entuk ngamplopi kiyaine. Melarat-melarat. Selamete aku gak dadi umat Nabi Isa. Makane aku saiki lek oleh amplop Bu, tak gua. Amplope iya. Isine tak kekno yatim piatu. Soale bojoku yatim piatu, Bu. Yonda, alhamdulillah ya. Kalau dulu tahun berapa itu kan masih sekitar ratusan. Sekarang udah 1500-an anak-anak yang ikut saya. Donganin jenengan dan tetap gratis, free, tidak dipungut biaya sepeser pun. Tetap. Nah. Makanya aku wani, ngene iki larang wani aku. Lah kanggo anak-anak yatim, kanggo pesantren. Jadi gue bangun pondok, gue menyiapkan fasilitas, gue pembebasan tanah, ya untuk beli kitab, untuk beli seragam, macam-macam lah. Setidaknya nanti aku bisa bikin surprise panitia. Jadi nanti panitia orang pasir utama ini di surga heran nanti. Dapat pahala yang besar. Tanya ke malaikat, malaikat, aku kok dapat pahala bangun pesantren, aku kok dapat pahala nyantuni yatim, padahal aku gak punya pesantren. Aku enggak pernah nyantuni yatim. Ini pahala dari mana, malaikat? Akhirnya dijelaskan sama malaikat. Kamu ingat enggak pernah ngundang ceramah Anwar Zahid? Oh iya pernah. Pernah. Nah, itu kan Anwar Zahid kan mbok kei duit. Iya. Lah itu duitnya dipakai bangun pesantren, duitnya dipakai untuk merawat anak-anak yatim. Ini kamu dapat pahalanya. Gitu malaikat ya. Iya. Malaikat tahu kayak gini yo, biyen tak akehi lah ku nyangoni. Ngono. Tewasan mok titik. Getun sampe sampean. Lho bener lho itu. Bener. Mangkane tambahi. Jadi kalau zaman Nabi Isa itu kiai melarat-melarat kabeh. Sowan yai gak oleh nggawa apa-apa. Rungono. Kalau zaman Nabi Musa, umatnya Nabi Musa, sowan nang daleme kiai wajib nggawa-nggawa. Nek gak nggawa dosa. Wajib nggawa gula, kopi, pokok nggawa gawan. Wajib nggawa buah, wajib ngamplopi kiai ini. Nah, nek iki aku setuju. Sehingga kiai zaman Nabi Musa kaya-kaya semua. Suge-suge sampai ada mantan kiai bikin macam-macam perusahaan besar-besar, akhirnya jadi orang terkaya, namanya Korun. Lo Korun itu mantan kiai lo. Korun itu saudara sepupunya Nabi Musa, mantan kiai. Zaman Nabi Musa kiai soge-soge. Nah, kalau kita umat Kanjeng Nabi tengah-tengah, sowan kiai, gowo-gowo, yo leh. Orang gowo yo leh, tapi saya ngapik. Lah ngono. Ini kalau zaman Nabi Isa ngundang kiai suruh ceramah, suruh ngaji, gak oleh disangoni. Makanya aku gak setuju. Tapi lek zaman Nabi Musa ngundang kiai kon ceramah, wajib nyangoni, cocok toh. Nek umate Kanjeng Nabi tengah-tengah ngundang kiai kon ngaji nyangoni apik, ra nyangoni rapopo. Tapi sing apik. Nah, ya nyangoni ki sithik karo akeh luwe apik. Lah ngono. Kita ini umat tengah-tengah dan maaf, kita harus bangga loh jadi umate Kanjeng Nabi itu. Umat terbaik, kuntum khaira ummatin. Tenang, taruh dulu, nanti dikomando, nggih. Ini maksudnya departemen pengemisan toh. Dah ngaji dulu, ndak kalau jamaah bubar. Ayo sing arep ora ngisi utawa wedi karo kotak amal minggat toh. Tenang Bu, mangke riyen. Mpun aja digupui, aku paling enggak seneng ngaji digupui. Nanti tak kasih waktu. Kalau kita lagi serius ngaji, nanti kotak amalnya kita kasih waktu. Daripada sampean lakono dhewe entukmu selir 2000-an. Tapi kalau tak komando, nanti insyaallah enggak ada yang 2000. Soalnya yang di bawah 10.000 titenono. Seminggu lagi terjadi apa pada kamu?
bener niki mumpung mandi-mandine donga iki. Titenono. Sik makane saiki tenang dulu, wis mbuh. Ngene iki lho gara-gara sampean kok do susah iku lho. Mau ngaji semangat begitu ketok kardus, tarian meneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, kita ini disebut umat terbaik karena nabi kita nabi yang terbaik. Nabi kita itu ranking satu, juara satu. Oleh hadiah, yang nerima hadiahnya kita umatnya. Lho iki le, hebate Kanjeng Nabi. Sing juara Kanjeng Nabi, sing nampa hadiahe umate. Enak dadi umate Kanjeng Nabi. Lek umate Nabi dhisik-dhisik enggak ada kayak gitu. Berjuang dhewe. Kalau kamu pengen dapat hadiah, kamu harus juara. Itu umat-umat Nabi dulu. Tapi kita enak banget dadi umat Rasulullah. Dadi umate Kanjeng Nabi enak. Kanjeng Nabi yang rengkeng satu, Kanjeng Nabi yang juara, kita yang nerima hadiahnya. Alhamdulillah. Di antara hadiah indah yang diterima umat Muhammad itu apa? Bu, perhatikan. Satu, umatnya Kanjeng Nabi itu postur tubuhnya kecil-kecil sehingga ngirit panganan. Bayangno Bu, misalnya bojo sampean itu awake padha Nabi Adam, wis seminggu ra cukup 10 ton tuku beras. Terus maneh umate Kanjeng Nabi niki umure ora dawa-dawa. Umate Nabi dhisik iku ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun. Tapi kalau umate Kanjeng Nabi pendek-pendek umure. Kenapa? Wong pasir utama umat Kanjeng Nabi niki tiga pendek-pendek umure, tujuane ben ora kokean dosa. Potonganmu nang didawakno umur tambah ra karo-karoan. Digendhek-ndhek kae nang tek mati ra kakean dosa. Terus ning donya kari dhewe. Nunggu di alam barzah sebentar, enggak lama-lama langsung proses kiamat. Bayangkan umatnya Nabi Nuh udah berapa ribu tahun nunggu di alam barzah sampai sekarang. Sampean enggak, Pak Lurah kan dilungkas mati. Yo kabeh. Semua sebentar lagi meninggal kok. Begitu meninggal terus enggak lama kiamat. Lah nanti di akhirat prosesnya didahulukan, masuk surganya didahulukan. Kita masuk surga lebih dulu dibanding umat-umat yang lain. Alhamdulillah. Enak. Memang nabi kita itu nabi paling keren. Nabi kita itu paling keren. Enggak ada tandingannya. Disebut Sayyidul Khalaik, ratune para makhluk. Disebut Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan rasul. Iya. Kalau nabi rasul punya mukjizat, mukjizat itu juga dimiliki oleh Rasulullah, bahkan levelnya jauh di atasnya. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat. Kalau dipukulkan ke batu, cetet memancar air. Rasulullah enggak usah pakai tongkat. Jari jemari Rasulullah yang suci itu bisa memancarkan air. Bahkan ini air yang paling utama. Wa afdalul miyahi ma'un qad naba' min baini asabi'in nabiyil muttaba'. Di jagat raya ini air yang paling utama adalah air yang memancar dari jari jemari Rasulullah. Baru setelah itu tsummal kautsaru, baru air telaga Kautsar. Peringkat berikutnya tsummaz zamzamu, air sumur Zamzam. Peringkat berikutnya air Bengawan Nil. Peringkat berikutnya air Sungai Furat. Berikutnya Bengawan Solo nomor 750. Ayo coba. Kalau Nabi Musa pakai tongkat dipukulkan ke batu bisa memancar air. Sekarang sampai yang nyari batu yang memancarkan air banyak di berbagai tempat. Ada batu memancarkan air banyak sekarang. Tapi kalau jari jemari tangan bisa memancar air, gak ada duanya kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
hebat mana? Coba tongkatnya Nabi Musa dipukulkan ke Laut Merah. Itu Laut Merah itu enggak begitu luas, ya kayak selat aja. Cetet, lautan terbelah. Tongkatnya Nabi Musa bisa membelah lautan. Rasulullah Muhammad SAW enggak usah pakai tongkat, jari telunjuk Rasulullah mampu membelah rembulan. Kanjeng Nabi ning bumi, rembulan berapa juta kilometer jaraknya, dibelah pakai jari. Sret, langsung, bahasa Inggrisnya the cigar. Nabi Musa pakai tongkat hanya bisa membelah sungai. Rasulullah pakai jari membelah rembulan. Ayo hebat mana? Apalagi coba mukjizatnya Nabi siapa? Rasulullah punya. Nabi Sulaiman iso omong-omongan karo kewan, bisa bicara dalam bahasa binatang. Rasulullah bisa, semua binatang diajak bicara sama Rasulullah bisa. Pepohonan dipanggil sama Rasulullah, datang menghadap, bersimpuh sujud di hadapan Nabi. Kalau mukjizatnya Nabi yang lain bisa diterjemah dengan ilmu pengetahuan modern. Kan Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke laut, jedet terbentang jalan. Allah saya itu sakit jalan tol. Enggak usah pakai tongkatnya Nabi Musa. Halo. Nabi Sulaiman bisa bicara dalam bahasa binatang, bisa nyuruh binatang, binatang-binatang manut, pemain sirkus ya iso. Woi. Apalagi coba? Maaf. Nabi Sulaiman kalau bepergian jauh, kendaraannya angin, naik angin, wus sampai tempat. Rasulullah kendaraannya lebih cepat, buruk. Ayo cepat mana? Kok cepat Innova gundulmu? Mau sampean jemput aku teko bandara tok kene nggawa Innova yo 3 jam lebih gremetnya. Cepet apane? Iku lek Nabi Sulaiman wis hitungan detik, Gus. Hitungan detik wis tok kene lek Nabi Sulaiman. Mulane wong biyen duwe ilmu saya piyangen. Wis ilmu saya piyangen dungane mek bismillahirrahmanirrahim. Nek iya moso ora, nek ora moso iya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis wong biyen mandi-mandi. Wong saiki yang ngobos dungane. Kakan dosa. Lain Nabi Sulaiman kendaraannya angin, Rasulullah buruk, jauh lebih cepat. Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina, naik menembus 7 lapis langit, naik Sidratul Muntaha, naik Mustawa, naik Qaba Qausain, Rafraful Ahdar. Ayo, apa maneh? Nabi Musa bisa diajak omong sama Allah, bisa omong-omongan sama Allah. Wa kallamallahu Musa taklima, maka Nabi Musa digelari Kalimullah, Nabi yang diajak omong-omongan sama Allah. Kanjeng Nabi Muhammad gak cuma omong-omongan, nyang-nyangan. Loh ya toh Nabi Musa cuma omong-omongan biasa, Rasulullah tawar-menawar. Coba peristiwa Isra Mi'raj itu kan Rasulullah nyang-nyangan. Aslinya diwajibkan sholat sehari semalam 50 kali, dinyang karo kanjeng Nabi kena 5. Hebat enggak? Tawane 50 dinyang kena 5. Coba misalnya tuku barang ya, tawane 50 juta dinyang kena 5 juta. Rasulullah itu tukang nyang paling hebat. Negosiator ulung, tukang lobi paling handal. 50 dinyang kena 5. Makanya lek ana ibu-ibu pasir utama ning pasar pinter leh ngenyang dermimil. Wis jelas entuk barokah Isra Mi'raj. Ada enggak yang tukang nyang pinter ngenyang? Ada, iki wonge teko kudunge ireng wonge. Lek kon ngenyang jan pintere. Coba apalagi? Allahumma shalli ala Muhammad. Dilanjut enggak ini ngajinya? Tolong perhatikan dan tolong konsentrasi. Nabi Isa bisa menyembuhkan orang buta. Rasulullah bisa. Jadi Nabi Isa itu kalau ada orang buta pengen disembuhkan, diusap, sret, langsung bisa melihat. Rasulullah lebih dari itu. Sahabat Qatadah dalam satu peperangan terluka parah, kedua mata beliau menjulur keluar, meripate lu moler untuk dodo. Pegang sama Rasulullah dibalikno set plek diusap sret plorok. Lah iya. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau membaca kitab
nuzhatul majalis wa muntakhabun nafa'is. Alah lek potonganmu wis rakober ngrasakno maca kitab wong sawit trek ngono wis bingungmu ra karo-karowan. Sawit regane medun ngene sing sak desa krungu kabeh geger. Nek pas larang hampir 40.000 ing guyang guyu. Bareng regane karek 1.000 yo. Hoi. Kak eling, wis engko tak terangno ning buri-buri kuwi. Iki ana sing luwih penting. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah bisa. Ada sahabat waktu masih kafir zaman jahiliyah itu, Bu. Dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun, dikubur hidup-hidup. Halo. Memang budaya masyarakat jahiliyah itu kalau punya anak lahir perempuan malu, dianggap aib, langsung yadussuhu fit turab, dikubur hidup-hidup. Jahiliyah perempuan itu gak ono ajine. Wong wedok itu dianggap aib. Makanya zaman jahiliyah itu perempuan gak ada harganya. Saya baca kitab karyanya Syed Muhammad Al-Maliki, Adabul Islam fi Nizamil Usrah. Zaman jahiliyah, wanita itu harganya lebih murah daripada segenggam pasir. Jadi jahiliyah larang pasir sak gegem di mengregani wong wedok. Biasa dijual di pasar-pasar. Cewek-cewek sewu telu. Perawan-perawan selawe geblek dhewe. Biasa, enggak ada harganya. Islam datang mengangkat derajat wanita setinggi-tingginya sampai surga aja ditempatkan di bawah telapak kaki wanita. Betul? Kok gak semangat wanita? Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu di bawah telapak kaki ibu-ibu. Bukan bapak-bapak, mun telapak kakine bapak-bapak kapal tok. Coba. Woi. Baik buruknya negara, baik buruknya daerah, itu yang menentukan ibu-ibu, bukan bapak-bapak. Maka dikatakan an-nisa imadul bilad, wanita tiang negara. Kalau laki-laki cuma tiang jaler. Derajat wanita 3 kali lipat dibanding laki-laki. Betul, Bu? Makanya waktu ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa di dunia ini orang yang paling wajib aku berbakti kepadanya? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab lagi, ummuka, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Nabi menjawab, ummuka, ibumu. 3. Berapa? Yang kenceng berapa? 3, Pak. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Abuka, bapakmu. Berapa? Bu sing banter, ibunya berapa? Bapaknya berapa? Jadi kalau bapaknya 1, ibunya? Lah. Maksudnya derajat wanita itu 3 kali dibanding laki-laki. Ada lagunya kok, ibu kaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan. Hop-hop apa nih, mau nak mana kok hop-hop. Ayo coba. Masya Allah. Memang akhirnya laki-laki banyak kalah dengan wanita. Ya harus jujur, Pak, dalam banyak hal laki-laki itu kalah dengan wanita. Organisasi opo ae, dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luweh urip nek dicekel wong wedok. Dicekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip. Mulane wong wedok lek ngomong guwaya, alah ngono kok mati, kene tak cekel engko lak urip ngono. Dadi wong wedok iki mampu menghidupkan barang yang mati. Iki kok diguyu apa to iki? Lho la iya. Mbak Nong ngene-ngene kuat wong wedok. Lho, saking kuatnya salah satu alam ciptaan Allah. Wong wedok iki kuat nggawa. Coba. Alam rahim. Salah satu alam ciptaan. Kan ada alam azali, ada alam ruh. Alam rahim salah satu alam ciptaan Allah. Kuat gembol wong wedok 9 bulan lebih. Ayo wong lanang gembolo alam kubur kowe nek kuat. Wong wedok masyaallah, apalagi kalau punya anak kecil sakit mulai subuh sampai tengah malam,
Ya Allah telaten wong wedok ambek diibuk-ibuk cep sayang anake nangis mancal-mancal ibuke sabar telaten pundake yo gak sempal cep sayang cep anake mancal-mancal sayang gak bareng akan anak mama sakitnya anak mama sakit anak ganteng padahal anake ireng korengen nak ganteng. Ayo bapak punya anak kecil sakit, ayo gendongan 10 menit sempal pundakmu. Apalagi anaknya rewel, mancal-mancal. Bapak iso nesu-nesu kok nangis terus tak banting sisan. Kuat wong wedok timbang wong lanang. Wong wedok iso saking kuate, pabrik susu loro kuat nggawa. Padahal gede-gede pabrike. Kuat nggawa dhewe. Wong lanang ndok loro cilik-cilik. Gawe sik njaluk bantuan manuk. Anyel aku. Ngono ya tepuk tangan. Halo. Ibu. Maaf, diperhatikan. Jadi ini ada sahabat waktu masih kafir jahiliyah, itu dia pernah membunuh anak perempuannya yang baru berumur 2 tahun. Begitu dia masuk Islam, ya Allah, dia merasa enggak tenang, dia dihantui perasaan bersalah, dihantui perasaan berdosa. Setiap dia ingat peristiwa itu, dia selalu bersedih, merasa bersalah, merasa berdosa. Akhirnya datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, saya ini sudah Islam, tapi setiap saya teringat dulu perbuatan saya waktu jahiliyah, saya pernah mengubur hidup-hidup anak perempuan saya yang masih berumur 2 tahun. Hidup saya enggak tenang, hati saya enggak tenang ya Rasulullah. Saya selalu merasa bersalah, saya selalu merasa berdosa. Saya minta tolong ya Rasulullah, hidupkan anak perempuanku agar aku bisa merawatnya dengan baik untuk menebus dosa dan kesalahanku. Senabi bilang, "Kamu ingat anak perempuan kamu itu kamu kubur di mana? Antarkan aku ke kuburnya." Diantar bu, dari atas kuburan anak perempuan tadi Rasulullah memanggil, ya fulana, ini cara Jawa ini, nduk, lah kok jawab apa bu, dalem, sampean yang mencolot mesti, dalem, aturidina, an arutaki ila abawaiki, kamu mau enggak tak hidupkan lagi biiznillah, kemudian tak kembalikan ke kedua orang tua kamu, ini bapak kamu ngerasa nyesel, bapak kamu ngerasa bersalah, ngerasa berdosa, enggak tenang hidupnya karena dulu membunuh kamu, mengubur kamu hidup-hidup. Sekarang minta ke aku untuk menghidupkan kamu, tak hidupkan lagi ya nduk ya biiznillah, tak kembalikan ke orang tua kamu. Apa jawabnya? Wallah la ya Rasulullah. Ndak ya Rasulullah. Boten. La hajata li fi abawayya. Aku udah enggak butuh orang tuaku lagi. Ndak. Kalau bapak saya ngerasa bersalah dan berdosa, bapak aja yang suruh nyusul ke sini. Laqad wajadtu ma indallahi khairan minhuma. Aku telah mendapatkan sesuatu yang jauh lebih indah, lebih bagus daripada apa yang aku dapat dari kedua orang tuaku. Ndak mau. Bu. Jadi Rasulullah bisa berdialog dalam forum ketuhanan. Rasulullah bisa berdialog dalam forum alam barzakh. Makanya jenengan kalau lewat kuburan, lewat makbaroh, disuruh mengucapkan salam. Idza marartum bil maqabir fasallimu ala ahliha. Ketika kamu melewati kuburan, sampaikan salam kepada penghuni alam kubur. Sahabat mendengar Rasulullah bersabda seperti itu bertanya, hal hum yasma'un wa hal hum yujibun ya Rasulullah. Apakah mereka mendengar? Apakah mereka menjawab? Ketika kita lewat kuburan kok diperintah mengucapkan salam, apa mereka semua mendengar? Apa mereka semua menjawab? Na'am. Hum yasma'un wa hum yujibun. Ya, mereka semua mendengar. Mereka semua menjawab kata Nabi, walakinnakum la tasma'un, tetapi kalian tidak mendengar. Umpama sampean kok krungu jawabane Melayu. Ayo coba ibu-ibu misalnya sampean lewat kuburan terus sampean nuluk salam, assalamualaikum ya ahlal kubur, terus tangi kabeh.
jawabi sampean, waalaikumsalam, monggo Bu mampir. Gini masih nyari dalil, apa dalilnya? Orang sudah mati kok dikirimi doa, disedekahi macam-macam. Orang kalau udah mati ya udah terputus semua amalnya, udah nggak bisa disedekahi, nggak nyampe, didoakan percuma, nggak ada ajarannya. Kok nggak ada ajarannya? Jangan dengerin kalau ada orang yang bilang kayak gitu. Orang seperti itu ngopinya kurang kental, kurang jauh. Andaikan mendoakan orang yang sudah meninggal itu nggak sampai, tentu nggak akan ada perintah sholat jenazah, nggak ada perintah sholat mayit. Pokoknya wong mati digelundung no. Sholat mayit, sholat jenazah itu tujuannya apa? Mendoakan. Maka setelah takbir ketiga, Allahu Akbar, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, Allahumma gfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anhu, ya Allah ampuni semua dosa-dosanya, ya Allah berikan rahmatmu kepadanya, berikan kasih sayangmu kepadanya. Itu mendoakan. Sorry, yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Ini gara-gara sampean. Sorry, yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Loh, malah dong ngingeti kopi. Wong aku sing disuguhi ikhlas kok nguling ya wis. Sing ngulingke ya aku dhewe. Kesampluk kabel pun. Bu. Itu yang didoakan masih hidup apa sudah mati? Lah iya. Misalnya mendoakan orang mati itu enggak nyampe, enggak bisa. Enggak ada perintah sholat mayit, enggak ada perintah sholat jenazah. Sampun sayang pun kersane pun pun. Enggak apa-apa. Apa aku dhewe sing nebasi wis. Kersane, iki dilapono kaya apa yang tetep temur iki? Pun kersane pun mboten napa. Sing salah aku kok. Pun kersane. Mangkane aku ngadeg. Soale bokongku gringgingen. Lah kok nyampluk iki? Jadi gini. Mayit selesai dikubur ditalkin. Cara kene lak ditalkin to nggih? Nah, denger enggak mayitnya? Dengar, faham, faham. Cuma mancep apa enggak tergantung amal perbuatannya, gitu loh. Kayak menteleng kita harus kroso Arab ditalkin kan. Ngono sik takon dalil ae. Hoi, hoi. Sehingga ibu bapak kalau lewat makbaroh disuruh mengucapkan salam. Assalamualaikum, kata Rasulullah. Kalau sampean lewat kuburan kok mengucapkan salam, mereka semua bergembira dan mereka menjawab. Kuwi kok ceramah dhewe no kono. Lek sampean lewat kuburan kok sampean gak uluk salam, nesu. Tapi lek sampean uluk salam, mereka semua gembira, gembira. Marhaba, marhaba, marhaba. Salaman wa ihtiraman. Selamat jalan, selamat jalan. Semoga kalian selalu mendapatkan keselamatan dan kemuliaan. Bales didongakne sampean. Tapi lek sampean lewat kuburan gak uluk salam, mereka marah. Dan mereka berkata, waihakum, 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 celaka kalian, celaka kalian, celaka kalian, fantadiru sa'atakum, titenono nek nyusul mrene. Buh, diapakno. Ngono lho Bu, makanya saya itu ya saya upayakan kalau lewat makbaroh ya saya uluk salam. Dan saya hampir tiap hari Bu ngeliwati kuburan, hampir tiap hari. Nah, penggaweanku kan wiritan, wirawiri turut ratan. Ke berbagai pelosok di negeri ini hampir tiap hari ketemu kuburan 3-4. Oke, tiap melewati kuburan saya upayakan assalamualaikum, assalamualaikum, tapi tetap saya singkat kan mobilnya melakunya banter. Engko lek tak tutup nih assalamualaikum daro qaumin mukminin wa inna insyaallah la jenazah ngetut nih aku jawabi ya. Makanya assalamualaikum, assalamualaikum. Pernah aku entah pulang dari mana itu gayer-gayer turun yang mobil glodak melek
ngelihat dari pintu jendela, dari kaca jendela mobil kok ono patok kuburan. Assalamualaikum. Jare sopirku, "Bah, ngapunten, niku wau kuburan Cina." Ya wis kadung. Mosok kok ora sida ngono. Wis kadung jare supir ngono. Ngoten niku jawabin apa mboten, Bang? Ya jawab. Hayya. Waalaikumsalam. Ha. Salam, Bu nggih. Nah, termasuk ini yang bisa menjadi penerang di alam kubur itu sedekah. Sedekahmu adalah penerang di alam kuburmu. Pembebasmu dari siksa alam kubur. Sedekah. Masa mau nisapal kabeh itu dalile. Nggih, sedaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'ulah. Salah satunya sedekah. Bu. Bu. Mulai kroso wesan. Ini ada dari panitia. Eh, gudung abang, 2000 lebokne meneh. Gelange sak mono gedene kok duit 2000 diuntel-untel arep dilebokne. Bu, bu. Saya yakin kok sampean tahu lah kalau sedekah 5000 sama 10000 pahalanya lebih banyak. 10.000, 10.000 sama 20.000 pahalanya lebih banyak. 20.000, 20.000 sama 50.000 pahalanya lebih banyak. 50.000, 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih banyak. 100.000. Jenengan semuanya milih pahala sedikit apa pahala banyak? Seneng dapat pahala sedikit apa seneng dapat pahala banyak? Alhamdulillah waras kabeh. Nah, ini aku yakin kok jenengan bahwa duit macam-macam pecahan itu ada 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000. Ini nanti kalau kardus sudah keliling, rencanamu yang dimasukkan berapa? Berapa? Ya Allah. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. La haula wa la quwata illa billah. Ini gimana ya? Tadi kok waras tadi. 10.000 sama 50.000 lebih banyak 50.000. 50.000 sama 100.000 pahalanya lebih banyak 100.000. Terus ditanya pilih pahala sedikit apa banyak? Ya pilih banyak. Terus nanti kalau keliling kardusnya itu yang dimasukkan kok 2.000 ya. Pokoknya insyaallah yang di atas 20.000 berkahnya luar biasa. Ini enggak gampang loh kita berada di forum seperti ini. Al julaza la yashqabihim jalisuhum. Ini semuanya enggak akan celaka, semuanya adalah orang-orang yang selamat. Satu aja yang selamat, semuanya jadi selamat. Satu aja yang diijabah doanya, semuanya jadi diijabah doanya. Ini salah satu fadilahnya kita bikin ngaji bareng, zikir bareng, sholawat bareng, doa bareng. Ini manfaatnya seperti itu. Soalnya maaf-maaf ya jenengan kalau mau doa sendiri, mati ya wes lampune. Malam ben ketok ireng. Ini tadi bareng bahas kuburan langsung peteng. Sekalian lampu sing kono pateni pisan. Ben aku lek ceramah kok para mayat-mayat sekalian ngono. Halo. Halo. Ini manfaatnya kita zikir bareng, kita berdoa bareng-bareng. Jadi Bapak Ibu para jamaah, kita satu saja yang diijabah doanya, semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Soalnya sampean arep ndonga dhewe, rasa-rasane berat, sulit untuk diijabah, kokean dosa. Sama aku juga. Makanya aku kalau lagi ada ngaji bareng malah seneng. Jadi ketika doa saya enggak diijabah Allah, ada di antara jamaah ya kelihatannya wonge ya nyelempet ora patek ngreken ngono kae. Kae tiba sing mandi dongane. Kale wong. Lah sing ono peteng-petengan kae. Sing rokokan kae. Mungkin kae sing mandi dongane. Akhire kula sampean katut mandine dongane wong kae. Saged difahami nggih? Ya, yuk panitia. Sebentar Ibu persiapkan infak terbaik. Pokoknya sing duwe kalung, duwe gelang. Kok nek nyemplungi sak ngisore 20.000 titenono gak sampai seminggu. Aku gak ngancam elek, gak.
Wong gelangmu gede, kalungmu gede kok plung 2000. Panitia nanti tolong ya, jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau belum ngasih, jangan ditinggal. Tunggoni wae sak nyemplung ini. Engko nek gelange gede, kalunge gede kok mek plung 2000 jeguk ndase. Ayo panitiane naik panggung dulu. Ini yang di atas panggung harus ditarik duluan. Mas sini, munggah. Ke contoh. Sini. Ini tak kayak modal. Ini. Ya, mosok isi tok-tok kardusnya. Nanti kardusnya jalan sendiri. Ya wis itu ae kardusnya satu ae jenengan. Ayo wis loro, telu. Nggih. Ini tak kayak aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Lho ya tenan 2000 lho ngandel nek nek dilakokno dhewe ya ngene iki lho 2000 iki. Lah ngene kok benteng teko neraka. Benteng kuwi semene kudu akeh ben kuat. Lah 2000 le semen sak piro iki? Muprul. Aku nggo dhuwit apa ora iki? Diwas tak janjeni. Duh. Ikhlas ra ikhlas pokok nyemplungi. Siji iki lu pancingan wis telu umpan ayo keliling merana ayo bareng-bareng kita baca sholawat bareng-bareng sholawat Jibril nggih Allahumma sholli ala Muhammad. Oh ini ada teman-teman hadroh nggih monggo ayo ayo sholawatan sayang sholawatan ya monggo jalan ayo Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan bubar dulu, ini ngajinya baru separuh kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mewakili panitia mengucapkan terima kasih infak panjenengan semua semoga bernilai jariah. Amin. Artinya jariah itu mengalir. Amal yang pahalanya terus mengalir tanpa henti hatta yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Perlu diingat para jamaah melakukan amal jangan sekali-kali berharap pahala dunia karena dunia ini bukan tempatnya pembalasan. Balasan dari amal itu dikasihkan besok di akhirat. Kalaupun di dunia kita dapat, itu baru percikannya saja. Itu baru baunya saja. Pahala yang sesungguhnya, balasan amal yang sesungguhnya, itu dikasihkan kelak di akhirat. Ngoten nggih? Mbah ra digatekno kok. Pun Bu ayo ngaji meneh wong sampean no kelangan 10.000 leh mulenger-lenger kok ra wis-wis. Pun tompon sing ikhlas. Ngelangan 10.000 leh mulenger-lenger kok rantek-entek. Halo. Halo. Dilanjut mboten? Nggih, tak tambahi kedik. Katane wong nyumbangmu mek 5.000 njaluk kathah. Sekali lagi, jangan pernah berharap balasan dunia. Kalaupun di dunia kita mendapat, itu baru baunya saja, baru percikannya saja. Pahala yang sesungguhnya adalah dikasih Allah kelak di akhirat. Oke, aku mau bagi-bagi sarung. Ada 5 buah sarung untuk jamaah yang beruntung. Tolong tim sarungnya bawa ke sini. Nah, ibu bapak para jamaah, nih sarung-sarung. Hah? Oh besok bawa mukena ya tak kontrak sama pabriknya dulu. Besok bawa mukena ya nanti kalau ibu dapat sarung ya kasihkan bapak utawa dike karo bareng wong loro kan ya ora apa-apa. Enak tuh dike kemulan wong loro sesarung berdua. Ya, ibu-ibu jangan sarungnya lah isinya sarung itu jauh lebih penting. Ibu mohon maaf
Ayo kita berusaha mencontoh Rasulullah. Apa ajaran Rasulullah yang mengajarkan kepada kita agar kita menjadi baik, baik dalam arti yang sebenarnya. Sorry ya, karena kita hidup ini di dunia bukan hakiki. Hidupnya kita ini di dunia majazi. Beda dengan para wali, beda dengan para nabi. Ya nesu ra 3 tekne kok. Wong kelangan 10.000 leh mulenger-lenger. Bu, kita hidup ini dalam kondisi sebab akibat, gitu loh. Tolong jenengan bisa melihat saya karena enggak ada penghalangnya, betul? Coba misalnya ada tutup, ada penghalangnya, jenengan enggak akan bisa melihat saya. Sehingga seorang bijak mengatakan, selembar daun mangga bisa menutupi dunia. Masa sih selembar daun mangga kok bisa menutupi dunia? Iya, kalau enggak percaya, ambil daun mangga selembar saja, kemudian tutupkan ke matamu. Matamu juga. Iya, matamu ya iya. Ambil selembar daun mangga, tutupkan ke matamu itu. Maka dunia akan tidak kelihatan. Betul? Lah gitu loh. Kita hidup ini di dalam keadaan apa ya? Pada kondisi seolah-olah uripe wong pasir utama ki seolah-olah. Seolah-olah itu bahasa Jepange koyo-koyo. Koyo-koyo yo padahal ora, ngono lho. Koyo-koyo api padahal. Lah ini seolah-olah itu maksudnya. Sorry, seolah-olah dia baik padahal sesungguhnya enggak. Mohon maaf banget. Jangan dikira orang yang meneriakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu perbuatannya seperti itu. Kadang dia teriak-teriak amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kelakuannya malah amar mungkar nahi ma'ruf. Dikira orang yang mari sholat tahajud kalau pengen mulia dunia akhirat, apa orang itu terus rutin sholat tahajudnya? Loh, perhatiin loh. Maaf, kadang ada orang ngomong, ayo sodako, ayo sodako, ayo sodako, penerang di alam kubur, penyelamat di akhirat. Sing ngomong dhewe medite 17 derajat. Jangankan kok diminta donyane, dijaluk dosane lho ora diwenehke. Saking medite. Wong entute diwadahi botol. Jangan heran sampean kalau ada anak sekolahnya pinter, ngajinya pinter, semua gurunya mengakui, ujian nilainya bagus-bagus semua, ujian bahasa Inggris, matematika bijine songo, ujian nahwu sorob nilainya 9, ujian fikih balaghah nilainya 9, ujian tauhid akidah akhlak nilainya 9, tapi sholat subuhnya juga jam 9. Ada enggak? Wakeh termasuk anakmu. Kita hidup di dunia seolah-olah. Maka mohon maaf kalau jenengan sudah bisa ngaji, apalagi ya enggak bubar dulu kayak mereka yang sudah pulang. Itu nanti di rumah hanya nganyangan enggak waras-waras itu. Tapi kalau jenengan insyaallah tambah berkah sepulang dari sini. Nah, jenengan yang bisa ngaji kayak gini, maaf, jangan pernah merasa lebih baik dari yang tidak ngaji. Terus berdoa mudah-mudahan dikaruniai husnul khotimah. Karena kita enggak pernah tahu bagaimana nanti akhir perjalanan hidup kita, bagaimana ending dari hidup kita. Jangan pernah merasa jadi orang baik, apalagi merasa aman kalau kita pasti baik. Mohon maaf banget. Ceritanya masyhur, wali Barseso, santrinya puluhan ribu, hidupnya hanya untuk berjuang agama, tapi di akhir hayatnya su'ul khotimah, masuk neraka. Na'udzubillah min. Ada orang yang sangat membenci Rasulullah, memusuhi Rasulullah, beberapa kali ingin membunuh Rasulullah, tapi akhirnya menjadi pembela utama Rasulullah, bahkan makamnya berdampingan dengan makam Rasulullah. Beliau adalah Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ngono Bu, ingat, setiap orang baik pasti ada buruknya, setidaknya punya masa lalu yang itu ada buruknya. Ini yang sudah jadi kiai-kiai semua yang di situ,
apa dikira baik semua? Ndak. Itu dulu waktu mondok yakin tahu gasap sandal. Bahkan yang baju putih itu pernah ke warung ngambil pisang goreng 5 bayar 3. Sekarang jadi kiai, ada pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya. Saya dikira terus baik semua. Anggite ora usah pret. Sampan pikir lek wis dipanggil kiai terus api tok. Matur suwun. Wah, kejelekannya banyak banget. Sangkingane sampean enggak tahu. Andaikan sampean tahu kejelekan saya, enggak mau dengerin saya. Yang paling tahu kejelekan saya ya istri saya. Istri saya itu paling tahu kejelekan saya. Bahkan wis rusak apa-apaku. Makanya saya disuruh ceramah di hadapan ribuan orang kayak gini biasa dan bisa. Tapi disuruh ceramah di depan istri saya enggak bisa. Enggak bisa. Misalnya dia lagi ngambek, terus tak suruh duduk, duduk kamu, tak ceramai, assalamualaikum. Saya ceramah belum selesai, prek, tinggal nyingkir. Podowai, gitu loh, bu. Ya gini ya, Sayyidina Umar dulunya memusuhi Nabi, akhirnya menjadi pembela Nabi. Banyak yang seperti itu. Ini ada cerita ya, ada cerita Nabi Musa itu pas mau munajat di tengah jalan ketemu sama laki-laki tua, matanya buta, kakinya lumpuh. Sepanjang hidupnya dia enggak pernah bermaksiat, hidupnya hanya untuk beribadah. Matanya buta, kakinya lumpuh, dia enggak pernah berbuat dosa. Dosa dari mana orang dia enggak bisa ngelihat apa-apa? Kan rata-rata dosa yang dilakukan oleh orang pasir utama kan berasal dari matamu, ya kan? Rata-rata dosa manusia itu berawal dari pandangan mata, betul? Ini orang udah tua, matanya buta, kakinya lumpuh, sepanjang hidup dia enggak pernah berbuat dosa, enggak pernah melakukan maksiat, hidupnya hanya untuk beribadah, zikir wiridan, di tangannya pegang tasbih, diputer terus itu tasbih, wer 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 wer, kotak-kotak, dia terus wiridan, astagfirullah, stok. Allah. Subhanallah. Allah. Stok. Subhanallah. Dia mendengar ada orang jalan di sampingnya, kleset, kemudian dia nanya, siapa itu? Saya kek Musa. Musa Nabi? Iya kek. Mau kemana? Saya mau munajat ke Allah kek, mau ke pesanggrahan saya. Wah, kebetulan Nabi Musa, tolong sampaikan salam saya ke Allah. Keren gak? Kirim salam nang Gusti. Ada apa kek? Tanyakan sama Allah, aku ini nanti dikasih jatah surga apa? Jadi Nabi Musa, kok pede banget kek? Ya iyalah, seumur hidupku gak pernah bermaksiat. Aku dikasih buta, dikasih lumpuh, tapi aku sabar. Aku nerima, mataku buta, kakiku lumpuh, aku gak pernah mengeluh. Aku sabar. Hidupku hanya untuk ibadah kepada Allah. Aku gak pernah maksiat. Tolong sampaikan ke Allah, tanyakan aku nanti dapat surga apa? Surga Firdaus, surga Naim, surga Aden, surga Khulud, atau Jannatul Ma'wa? Tanyakan. Jadi Nabi Musa, oke kek, beres, tak tanyakan, wong sinyalku kuat kok. Tuh kan Nabi sinyalnya kuat. Lha nek ngono-ngonoku yo mendrip-mendrip sinyale. Apa maneh ngono kae blas ora metu sinyale. Kaya iki. Halo. Dah. Dia melanjutkan wiridannya. Wer Sulawesi. Wer Sulastri. Wer Sumiati. Wer. Jalan lagi Nabi Musa, ketemu sama perempuan tua. Ini perempuan udah kenal sama Nabi Musa. Nabi Musa mau kemana?
Saya mau bermunajat Bu, mau ke pesanggrahan, mau munajat nama Allah. Kebetulan Nabi Musa, aku minta tolong ya. Dapa Bu, tanyakan sama Allah, aku ini nanti masuk neraka apa? Kok nelongso banget Bu? Ibu kok menyedihkan pertanyaannya. Iya Nabi Musa, di dunia ini enggak ada orang yang lebih buruk daripada aku. Enggak ada makhluk yang lebih bejat daripada aku. Nabi Musa, aku ini dulu waktu masih muda cantik, profesiku jadi PSK garis miring the lonte. Itu PSK itu kan perempuan suka kelon. Aku dulu waktu muda cantik dan aku jadi begengge. Udah berbagai ukuran. Nakal. Waktu muda itu nakal, maaf. Aku dulu waktu masih muda cantik, terus aku jadi pelacur. Udah berbagai macam ukuran dan bentuk udah pernah aku coba. Aku melayani langsung, juga melayani online. Semua aku layani, short time, dot time, talk time, ain time, semua aku layani. Orang Indonesia ki neroko itu mahal loh Bu. Short time aja itu kalau kelasnya almarhumah Vanessa Angel 80 juta itu short time lah, kalau dot berapa? Short tewe larang apa maneh dot coba. Nah, dulu waktu muda aku jadi pelacur, begitu sekarang aku tua pangkatku naik, aku sekarang jadi germo mucikari. Muda aku menjual diri, tua aku menjual orang lain. Stokku banyak, ada yang bangki, ada yang bangkok, ada yang bengkak, ada yang bungkuk, lengkap. Maka tolong tanyakan ke Allah, nanti aku masuk neraka apa? Ya Bu, tak tanyakan. Berangkat Nabi Musa, bermunajat Nabi Musa, mohon petunjuk kepada Allah. Ternyata Bapak Ibu, SK yang didapat Nabi Musa berdasarkan wahyu, Musa itu laki-laki tua yang seumur hidupnya hanya untuk beribadah. Dia buta dan lumpuh, dia enggak pernah berbuat maksiat. SK-nya adalah neraka. Sedangkan perempuan tua yang waktu muda jadi pelacur, begitu tua jadi mucikari, SK-nya surga. Nabi Musa sebenarnya kaget, tapi Nabi Musa diem, enggak protes. Karena Nabi Musa faham bahwa Allah itu maha sakarepe dhewe. Lho kan Allah kan maha sakarepe dhewe. Surga-surgaku, neraka-nerakaku, siapa yang mau aku masukkan surga, siapa yang mau aku masukkan neraka, terserah aku. Allah maha sakarepe dhewe. Anwar Zahid surga, terserah. Lurahmu neraka, terserah. Allah yang ngatur. Atau sebaliknya, kepala desa neraka, Anwar Zahid surga. Podo ta? Allah maha sakarepe dhewe kok. Makanya kalau ada warga Pasir Utama sing uripe sakarepe dhewe, Allah paling enggak suka. Itu haknya Allah kamu rampas. Kamu enggak boleh sakarepe dhewe. Pak, pajeke nang dibayar. Iki wis wayahe bayar pajak, ini sudah waktunya bayar pajak. Bayar pajak gak? Bayar pajak sakarepku, Allah enggak suka. Ayo siapa yang belum bayar pajak? Iki aku tak ewangi Pak Lurah. Halo. Mbok gak dirungokno kok. Bu, ada tetanggamu. Misalnya ada tetanggamu itu kecelakaan, opnam udah 3 hari di rumah sakit. Masa ibu gak jenguk? Jenguk gak jenguk sakarepku, Allah paling gak suka. Karena sakarepku itu haknya Allah. Halo. Fakhraja hazinan, Nabi Musa keluar dari pesanggrahan dalam keadaan sedih. Ini gimana ngasih taunya? Keputusannya Allah kok kebalikan. Yang ahli ibadah neraka, yang tukang maksiat kok malah surga. Ternyata memang salah satu rahasianya, yang ahli ibadah tadi merasa dirinya baik, sedangkan yang ahli maksiat tadi merasa dirinya hina. Orang hina, ngapunten, ahli maksiat merasa hina, jauh lebih baik daripada ahli ibadah merasa mulia. Maaf. Nabi Musa bingung, gundah Nabi Musa bingung, ini gimana cara menyampaikannya. Tiba-tiba si perempuan tadi memaraninya. Apa memaraninya itu? Ngono iku,
Musa, Nabi Musa, Nabi Musa, bagaimana jawaban Allah? Saya ini neraka apa? Kalau memang saya neraka well, kabarnya itu dingin, aku tak persiapan jaketan karo selimut. Kalau memang neraka jahanam, kabarnya panas, aku tak bawa kipas angin sama AC. Jawab Nabi Musa, mbah buang Gusti Allah yang ngunukui itu sampai ngerti dewe, Allah sakarepe dewe. Sampeane keputusane swarga, Bu. Apa? Surga. Bener. Iya, keputusan Allah, Ibu surga. Langsung sujud, bersimpuh, nangis. Ya Allah, alangkah baiknya Engkau ya Allah, hambamu yang berlumur dosa, aku yang begitu bejat penuh maksiat, Engkau masukkan ke surga, aku malu ya Allah, malu aku ya Allah. Isyhad ya Musa, saksikan wahai Musa, mulai saat ini aku bertaubat kepada Allah. Ilek cara wong pasir utama langsung maca astaghfirullah, astaghfirullah. Sudah hanyut dalam taubatnya, kenemenen boleh tobat, tek mati. Sepanjang hidupnya bermaksiat, di akhir hayatnya taubatan nasuha. Tempatnya neraka apa surga? Surga. Lanjut Nabi Musa ketemu sama kakek tua tadi, tetep sewiridan wer 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 sulastri 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 wer sunarse 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 wer wis pokoke ngapalno jenenge rondo sak pasir utama wer 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 wer. Masya Allah, begitu dengar ada set 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 set, siapa itu? Saya kayak Musa. Hei Musa, Nabi Musa, gimana jawabannya Allah, aku nanti di surga apa? Nabi Musa diem, karena Nabi Musa mau menyampaikan keputusan apa adanya, hatinya tidak mentala. Orang mentolok wih lho Bu, diem Nabi Musa, diem. Ini orang setua ini gak sabar, Musa ditanya kok diem, aku nanti dapat surga apa, gimana keputusannya Allah? Nabi Musa diem aja, ditanya kok diem, kamu itu nabi apa enggak? Mulai marah dia, kok diem, nabi kok gak bisa jawab? Oh nabi palsu, marah-marah dia. Nabi gombal, gombal mukio, nabi opo, nabi opo, nabi gombal. Misuh-misuh Bu, kenemenen leh misuh, keselek mate. Coba, seumur hidupnya untuk beribadah, di akhir hayatnya misui nabi, surga apa neraka? Neraka. Makanya hati-hati sampean yang sudah ibadah kayak gini, jangan sekali-kali misui kiai. Mbak nongono-nongono ku malati. Hei, Bu, masya Allah, jangan pernah merasa diri kita baik. Nggih Bu nggih. Tapi kita tetap harus berusaha untuk menjadi baik. Allah ya Karim. Nggih, saya ada sarung kayak yang tak pakai ini, sarungnya cap mangga. Kenang-kenangan, setidaknya panitia pernah ngundang saya. Ketua panitia Gus, nah paringi hadiah Gus. Kenang-kenangan. Guse. Terus suwun Gus. Nggih, setidaknya kula enten kenang-kenangan dateng panjenengan. Terus apa maneh ya? Oh, MC kene. Ngemes. Ayo sponsorne sarung cap mangga, sarung keluarga kita. Ayo. Cek. Siap, bangga bersarung mangga bersama Kiai Anza. Masuk. Matur suwun, matur suwun. Top, top bro, top, keren, keren. Top. Nggih. Saya telu iki sapa ya? Santri. Oh ya, sing yatim ana sing yatim. Oh, bapakmu pateni dhisik.
anu-anu tamburine sing paling soro kuwi lho toprak iki lho sampean ah itu ya tak kasih iki sing ngene ngene tangane ini bro nggih top iki sarungnya seragam urung lunas iki ketok ana sing warnane hitam enggak ya ah iki hitam iki oh enggak ya. Lho enggak ana sing item yo siki. Nggih. Top, matur suwun, keren. Semangat santri-santri, semangat. Terus tebarkan sholawat, terus. Aja gagas lek ana sing ngarani bid'ah macam-macam aja gagas. Aja digagas biyene, biyene. Kita jalan, kita enggak usah menjelek-jelekan yang lain, nggih. Lana a'maluna walakum a'malukum. Insyaallah nanti tak terangkan besok yang bagian itu. Lewis jam setengah rolas kok aku durung istirahat jam rolas ya malan mah rong jam iki wisan bro aku belum istirahat aku siapa ya oh iya banser salah saya kene banser kene iki sing seragame seje dhewe ya Allah udah pun nomor iki mawon sampun nggih nomor iki mawon namine sinten iki Ramadan lahire jenengan ulan Ramadan ya enggak nyambung masuk jenenge Ramadan lahirnya Syawal padha karo lahirnya Rebo jenenge Kemis keren semangat sahabat Banser matur suwun sarunge cap mangga padha karo sing tak nggo tinggal satu Pak Kades monggo Pak Kades sawan Pak Kades sabar Pol sudah berapa periode njenengan Pak Kades? Oh, nambah setunggal, insya Allah 3 periode lah. Napa anu maju ten dewan? Milih dadi lurah kepala desa apa milih dadi anggota dewan? Oh, Kades riyen, nggih. Matur suwun Pak Kades. Matur suwun. Oh, rakyate wargane njenengan keren luar biasa. Matur suwun semuanya. Ibu, sebenarnya saya masih kangen tapi saya ngomong udah 2 jam dan tahu sendiri kan 2 jam saya ngomong tanpa minum soalnya minumannya tumpah ya salahku dewe subhanallah saya bangga warga Pasir Utama Masya Allah sampai jam 12 ini ngaji nih sampai jam 12 ini top Insya Allah saya ada beberapa titik di wilayah sekitar sini besok masih ada berapa? 6 titik nggih. Hah? Oh, dirokan dulu. Ya. Mudah-mudahan diberi kemudahan, kelancaran, kesuksesan, keberkahan. Al-Fatihah.